semua dengan ilmu yang ada padaku. Seketika itu pula, kaumnya berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan oleh umat-umat yang sebelum kamu, yang lebih kuat daripadamu dan lebih banyak lagi hartanya jika dibandingkan dengan hartamu. Sementara itu, terjadilah perpecahan paham di kalangan kaumnya. Ada yang berpihak kepada Qarun, ada pula yang kontra, yang tidak berpihak kepada Qarun. Mereka berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan inilah yang selalu memberikan peringatan keras kepada Qarun, sehingga golongan pertama adalah orang yang silau akan harta benda dan ingin menjadi pengikut daripada Qarun, walaupun ia tahu bahwa hal itu tidak baik. Kemudian orang-orang yang sependapat dengan Qarun dan menghendaki daripada kehidupan dunia, mereka berkata, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin 'adzim." Surah Al-Qasas. Artinya, mudah-mudahan kita semuanya mempunyai apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia mendapat keuntungan yang sangat besar. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berkata, "Wa yadkum thawabullah khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa as-sabirun." Celakalah kalian, balasan Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar. Akan tetapi, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membenamkan akan harta kekayaan daripada Qarun ke dalam bumi, maka barulah para orang yang simpatis kepada Qarun berkata, "Wa ika annallahu yusidu rizqan li man yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir." Aduh, celaka bahwa benarlah bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Kaum muslimin, sidang Fardhu Jumat yang berbahagia. Pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhuribat 'alaihimul dhillah wa bainama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minannas." Yang artinya, mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Maksudnya, adanya unsur keseimbangan antara lahiriah dan batiniah, ada keseimbangan duniawi dan ukhrawi, tidaklah semata-mata mencapai akhirat dan meninggalkan kehidupan duniawi, atau malah sebaliknya. Yang jelas, harus dapat menjaga daripada keseimbangan kehidupan duniawi dan ukhrawi, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beriman dan orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang selalu menjaga daripada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kesenangan dan kesulitan itu adalah daripada ujian daripada Allah, sehingga menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan semangat daripada tahun baru yang insyaAllah hari Ahad nanti kita sudah dapat dipanjangkan umur kita untuk tahun baru Islam, sehingga menjadikan kita orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang sebelum daripada tahun tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tuntum wa taqumus salata wa atuz zakata faqallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Thank you.
Whoa.